Welcome back my channel, hello Gawibers. Nah, kali ini gua mau bahas tentang hidden quest. Nah, di sini gua mau punyain 3 hidden quest yang belum gua selesaiin ya. Oke, yang pertama yaitu adalah bola basket. Kalian udah tahu ya pastinya. Bola basket di sini kalau kalian ketemu sama mentor yang ada di sini NPC-nya, nanti kalian bilang dan juga langsung play gas ya. Nah, di sini kalian bisa ambil sudut pandangnya dekat dari ini dan usahakan nggak usah pas hujan atau pas badai gitulah. Ini enak banget ya. Nggak tahu kenapa kayaknya angin deh. Anjir, nggak masuk. Gua aja belum selesai ini, guys. Noob banget sumpah. Kambing. Oke, langsung aja gua pindah ke sini. Itu hidden quest yang pertama ya, dan di sini adalah hidden quest kedua, yaitu kalian mengut sampah ya. Kalau kalian mengut sampah di tempat di kastil kolek ini, kalau kalian dapat kayak gini sampah aneh kalian pakai, nah ntar bakalan ketemu sama Pak D ini ya. Nah, ini Kak, Pak D ini ngajakin suruh ngamatin dengan teliti. Sebenarnya kata-katanya simple dan itu ya bener gitu loh. Gua 3 kali gagal terus juga bingung sampean. Untuk yang hidden quest yang pertama tentang basket itu, kalau kalian gagal, kalian tetap harus selesaiin 10 ya agar dapat reward. Ya usahakan masuk banyak sih, jadi rewardnya juga sepadan apa yang kalian lakukan gitu. Oke, ini yang pertama, sampah jenis apakah bubble milk tea yang bercahaya itu? Apa guys? Port milk tea membuat gemuk, yang enak basah, kering tidak enak. Mutiara itu basah, gelas itu kering. Apa ini? Bubble milk tea. Aku pilih atas ya. Loh, gagal guys. Anjir lah. Menumpukan. Nah, kayak gini kita cari lagi. Ini adalah hidden quest juga. Jadi kalian ada 3 pertanyaan di situ, nanti suruh nyelesain ya. Jadi ada sampah kayak gini, kita ambil lah. Nah, dokumen. Oh, kalau ini yang dokumen ya. Dokumen ini juga hidden quest. Nah, kita berikan pada agen. Setelah itu kita laporkan, guys. Nah, setelah kita laporkan, kita akan berikan, nah, dapat gold dan juga misi selesai ya. Itu adalah hidden quest yang ketiga. Sebenarnya nggak mau ke itu sih, cuman kalau dihitung dari gua videoin ya udah ketiga kalinya inilah. Oke, dan terakhir yaitu adalah hidden quest di mana karirnya kalian itu harus singer ya. Jadi di karir, nah ini adalah superstar. Kalau gua kan coins. Oke, jadi gua buat yang ini ya, hanya 2 karir. Nah, kita freeze, kita menghabiskan uang 100.000 gold nih. Nah, ini dalam 1 minggu ya, gua aktifin yang ini. Oke, ini baru aja kalau di event apa di Dragon Raja si ini, gua baru pertama kali nih sekalian record. Nah, untuk hire-nya kalian bisa pilih ya, terserah yang kalian punya. Dan untuk awalan biasanya tetap bertiga ini, jadi gua pilihnya Devino ya karena cantik. Giai, gua cowok coy, jadi ya taulah porsimu juga. Nah, di sini kalian juga bisa buat nanti jualin di market juga ya. Jadi kalian jual di market ini. Oke, langsung aja cekidot tentang hidden quest terakhir. Nah, di sini kalian open map, kita balik ke markas alias balik ke rumah pertama guys. Jadi di Hype Siberia Harbor ini ya, dan kita pindah ke rumah, kita pindah ke rumah awalan. Lalu kita balik ke home, mana ya rumahnya?
Kita balik ke rumah itu kayaknya kalau nggak salah di sinilah. Kita pindah rumah dulu. Kok nggak nemu? Gua ngedas lah. Oke, kita balik ke rumah dulu, guys. Soalnya gua agak lupa. Nah, ini udah sampai rumah ya. Oke, dan kita balik ke kamar. Jadi kita balik ke rumah, tapi syaratnya udah superstar ya. Kalian udah apa itu? Karirnya ini di superstar. Lalu kita bermain gitar di sini, guys. Nah, kita bermain gitar kayak gini sampai selesai. Kalau bukan yang ini, yang di luar ya, yang di samping deket rumah itu bakalan tentang kita dapatin hidden quest yang ada di bagian ini, goal, habis itu kisah alias tale kalian. Lalu kalian cek. Nah, di sini warna merahnya bakalan muncul ya, apa yang kalian butuhkan. Jadi di sini bakalan banyak banget panduannya, kalian bisa cari-cari satu persatu ini. Ini untuk dapetin hadiah yang ada di sini, poin dimana kalian bisa nukerin dan dapat poin yang lebih ya di sini tuh. Oke, sok jadi gue back lagi. Kita pindah ke yang di mana ini? Deket rumah tuh kalau nggak salah. Nah. Ini dia. Wow, main sekti malah nantinya ini. Nah, ini main gitar di sini ya. Berlatih improvisasi. Nah, ini main gitar juga udah nyelesain karir juga, guys. Wah, karirnya kayak gini. Dan di sini kita klik sesuai dari warna hijau, kita klik ya. Nah, bung, tak, jeglek, tung, bleng, cekik, tung, 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 pleng, pleng, tak, dung, dung, cak, dung, telek, dung, dung, cak. Nah, udah selesai akhirnya. Nah, jadi di sini udah kayak sejenis karir, tapi kalian superstarnya itu harus clear dulu. Clearnya di yang rumah ini, kalian udah clearin yang tiga ini, artistik, karisma, dan drama ini satu kali lah, setidaknya satu kali kalian udah clear ya. Jadi kalian udah dapat title menjadi murid nih nanti. Jadi di situ kalian bisa dapetin quest di hidden quest yang ini ya, bermain gitar di rumah Siberia Harbor. Jadi so kayak gitu aja video kali ini. Simple banget ya guys, gua ceritanya. Anyway, gua sekalian nunggu di hari besok, di hari 35 kita berteman mendapatkan si Colby ya, Evolution Dragon ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys. Jangan lupa bahagia juga. See you next time and bye bye.